informasi yang kita terima tadi sekitar jam 9 bahwa ada kegiatan di Jalan Mawar untuk terkait dengan tower, ternyata rubuh kemudian menimpa daripada rumah warga dan diperkirakan ada korban. Kondisinya sendiri seperti apa? Kondisinya ya semakin melemah ya. Korban masih bisa berkomunikasi? Masih bisa. Oh, berarti ketika kejadian ini si korban ini lagi tertidur di kasurnya, di kamarnya begitu? Kemungkinan begitu. Ya kalau lihat dan informasi di lapangan, pertama kan tadi ada korban-korban yang ringan, kemudian juga ada yang berat, dan satu kan masih dievakuasi. Mudah-mudahan berarti bisa secepatnya dievakuasi, karena ya kendalanya kan tiang yang dan tahu apa tuh namanya tiang tower itu juga kerennya kan luar biasa. Berarti kita hanya ada alat paling untuk menahan dulu, mudah-mudahan ada alat berat yang lain yang didatangkan untuk bisa segera juga menindaklanjuti.